yang kedua yang disampaikan salah tembak juga saya tidak pernah disampaikan sama Bapak bahwa beliau salah tembak yang menggunakan senjata itu bersama RE yang mulia. Maksudnya? Tadi saudara RE menyampaikan beberapa saat setelah penembakan kami dikumpulkan, kami dipanggil, terus disampaikan kalau Bapak itu salah nembak sambil ketawa-ketawa sama RE sama saya bahwa beliau salah menggunakan senjata, salah nembak gitu. Tapi itu saya tidak pernah mendengar itu dari Bapak FS sendiri. Ada saudara ngomong begitu tadi? Ada, Pak. Apa yang disampaikan? Jadi pada saat itu pasca kejadian yang mulia sempat ada waktu itu Pak FS bilang ke saya, di situ ada saya, ada Bang Riki juga. Pak FS bilang bahwa sambil ketawa yang mulia, sempat salah tembak, salah pakai senjata. Maju, senjata sudah di tangan. Baru dia maju, langsung kokang. Langsung kokang, tembakan. Tembakan. Nah, itu senjata apa? Sepengetahuan saudara. Sepengetahuan saya Glock, Bapak. Sepengetahuan saudara ada Glock. Nah, hampir sama dengan saudara punya. Beda tipe, Bapak. Beda. Beda. Nah, pada waktu itu langsung begitu setelah saya nembak, FS kemana? Habis selesai nembak ke arah mana nih Bapak? Ke arah yang belakang itu. Baik Bapak. Habis itu dia jongkok Bapak. Dia balik lagi jongkok ke depan tangga. Ke arah depan tangga. Jongkok nembak ke arah atas tangga. Coba praktekkan. Siap. Baik Bapak. Mohon izin majelis. Izin Bapak. Jadi ya. Habis dia nembak. Ya. Dor. Dia jongkok. Pakai mic. Dia jongkok ke di depan. Ini tangga Bapak. Ya. Tangga. Dia jongkok dan nembak ke arah atas tangga Bapak. Atas tangga. Siap. Pakai senjatanya siapa? Setahu saya masih Glock, Bapak. Masih Glock. Siap. Bukan pinjam di Glock kamu? Tidak, Bapak. Tidak. Kamu pada waktu itu Glock setelah kamu menembak, kamu letakkan di mana Glock? Saya taruh di sini, masih panas, Bapak. Dipegang. Siap. Tadi tidak dipegang oleh Sambul lagi? Tidak dipegang, Bapak. Tidak. Setelah itu? Setelah itu dia sempat balik badan, Bapak. Balik badan. Belakang. Contohnya. Siap, Bapak. Jadi habis dari jongkok. Jongkok nembak ke arah atas tangga Bapak. Tangga? Baru dia balik begini Bapak. Pada saat dia menembak begini, sebelum nembak dia kokang dulu. Itu sudah HS Bapak. Pada waktu itu saudara melihat enggak Sambo menyelipkan Glocknya lagi? Siap Bapak. Jadi posisi saya kan di sini Bapak. Ya. Badan Bapak Sambo itu agak besar Bapak. Ya. Jadi saya tidak melihat ini dia mengganti di sini pas menukar itu saya tidak lihat. Lihat ya. Karena ketutup sama badannya Bapak. Oke. Okay. Habis itu? Pada saat okay. Dia balik sana. Hmm? Menembak ke arah kaca atas TV itu. Atas TV? Seingat saya sekali. Sekali. Sekali baru dia jalan ke arah almarhum. Pakai sarung tangan atau tidak? Pakai sarung tangan, Bapak. Jelas itu. Jelas, Bapak. Saudara tidak berbohong. Tidak, Bapak. Kalau lihat sarung tangannya itu full atau separuh? Full, Bapak. Full. Full. Oke. Warnanya? Hitam, Bapak. Hitam. Jenis karet. Jenis karet. Setelah saudara Sambo tadi menembak sekali tembakan atau berapa kali tembakan? Ke arah mana Bapak? Ke arah kaca tadi. Kaca sekali dulu Bapak. Ya. Sekali dulu ke arah atas TV itu. Atas TV. Baru habis itu dia maju ke arah almarhum Bapak. Oh gitu. Itu ada sekali lagi tembakan. Ah. Setelah itu apa lagi yang dilakukan oleh Sambo pada waktu itu? Pak Sambo pada waktu itu. Sudah langsung letakkan ini Bapak. Meletakkan senjata itu. Apakah diletakkan di tangannya korban? Ya, jadi tadi saya jelaskan Bapak. Praktekkan. Siap. Jadi sudah habis jongkok tembak ke arah kaca ya Bapak? Ya. Dia berdiri, ini korban di sini ya. Bapak. Berdiri, memegangkan. Tangannya, senjata itu ke tangannya almarhum. Ya. Memegangkan senjata HS itu ke tangannya almarhum. Ha? Dan melakukan penembakan. Sebelah mana tangan yang lain? Saya tegaskan, sebelah mana? Tangan siapa Bapak? Tangan korban. Tangan kiri Bapak. Tangan kiri. Siap. Setelah itu? Habis itu diletakkan. Saudara lihat?
Senjata HS diletakkan, Bapak. Diletakkan. Dekat tangan kiri. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan kalau yang lain.